Tengok bantuan Mayra. Bantuan rescue. Bantuan rescue Mayra. Okey, yang ni excavator Hitachi ZC200. Tapi tak tahu lah dia punya 200 saja ke, ada dash ke, ada sempang ke, ada dia punya model yang sebenar, kita tak tahu lah. Daripada speaker, yang tu lah. Yes, Hitachi 200. Okey, dia nak turun loader lah. Loader 12 tayar kot. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 tayar. Dia angin dia, gas angin dia keluar. Ah. Bodoh kan? Oh. Tak sedap pun ada kadang-kadang bila tu tengah air kembang. Ya kali kita kata panas kembang. Mana orang depan, mana orang belakang, cari kanan. Oh, kanan. Oh, oh tambuk tu eh? Oh. Okay, dia excavator dia, dia nak turun loader lah. Tapi dia tak turun ni. Tak turun tak. Dia tak boleh nak jet lah. Dia loader tak mau nak terangkat jet, tak tahu betul-betul dah. Ha, okey, okay. Boleh belah. Oh, belah ni dia jet sebelah lah. Belah sebelah je dia tak mau turun dah. Tak ada sangkut pada nak. Takut dia sangkut. Okey, dia excavator nak turun lah. Tapi tak turun je ni. Tak tahu dia tak boleh jet tekan naik. Loader tak boleh tekan naik dia jet sebelah kan macam mana dah. Dia tak boleh nak ni. Tak boleh nak naik. Tak apa-apa, kita tunggu dulu. Okey, dia punya jet tu dia boleh terangkat dah. Ada boleh dia punya pam kan. Boleh terangkat dah. Tadi dia terangkat sebelah lah, bio. Dia singgit sepali bio. Dia kena rangkat 220. Haa, tu dia boleh turun dah. KKH. Kau kahing kau ni. Duh, kau kahing. Okay, dia nak pusing pinggang. Lepas tu dia nak pergi loader keluar dulu kot. Oh, dia nak reverse dulu loader. Lagi dia nak main jalan depan. Lagi lagi jalan sempit. Takut dia pula jatuh lah sungai ni. Sungai ni dia kangkung punya. Kangkung pada kangkung liak pun pada. Dia kena cuci sungai lho. Oh, nampak. Nampak ayat sungai ni. Kalau nak casting orang pun sangkut dengan kangkung, boleh lah casting tu ya. Kangkung punya.
Okey, depa nak tambah ikat dulu sebelah. Kau kahing. Okey, loader pergi depan kot. Ada dia dah reverse. Oh, dia dah reverse. Tanah dia lapang sikit tanah. Depan ni dia lagi sempit lah. Orang nak main, orang kampung, orang nak lalu pun kan. Ayuh. Dia duduk tempat rata tu. Elok habis rescue selamat. Siap boleh naik loader balik lah. Oh. Wow, 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 wow. Woo. Dia takut dia balas tangan dia tu. Tak ada nak main selamat. Jom no, dia bayar kan no. Kita takut tak ada selamat. Dia nak rescue dulu. Dia nak rescue. Gabar kan ni nak tambat tahun lah dah. Oh, skater ni dia semangat ni. Semangat patriotik sebab dia ada bendera Malaysia ni. Dia bendera Malaysia, tak semua benda boleh ada semangat bendera Malaysia punya tak. Lagi dia nak tambat tang mana no. Dia tang ni dia kena keselam juga ke apa dah macam mana dia angkat ke mana dah. Berat juga ni no. Berat juga no. Berat. Oh. Okey, dia nak korek haban nak buat tapak pun noh. Dia pakai drone. Oh, okey drone elok ni noh. Agak dom kan mengaduk apa dah. Okey, dia nak buat tapak sikit haban bagi dia kenjui lagi boleh naik. Tak apa dah. Kalau tak buat tapak nak tarik macam tu, tebing tu tinggi. Dia tak ada curam cerun pun tak ada. Dia kena korek juga. Kan nak tarik betul tu, eh tak boleh oh. Dia kena buat tapak bagi dia korek mesti pada lantai naik ya. Dia senang naik, senang tarik, dia senang naik.
Okey, dia pertama hantar dah tapi tak tahu tempat tak nak dah. Tapi tak apa lah, bagi dia naik nampak dulu, bagi dia senang nampak bumbu tak jual, lepas tambah lain kot. Dia dah naik tu, naik kepala tu bagi dia, dia nampak diri dulu lah. Okey, depan nak tarik dah. Oh, rantai panjang apa dah. Tapi tak apa, aku beli kat. Oh, ada rantai panjang kat kot. Dia rantai panjang kat. Dia depa lipat tu kot. Depa lipat ke, depa tambat, depa kepa-kepa lilit pun boleh lah. Boleh. Kalau bagi pendek sikit, dia senang tarik pun lah. Dia tak tarik kayang je pun kan. Dia macam apa ni? Parit ni pun dia, sungai ni pun dia kangkung banyak. Kangkung banyak ni. Bunga-bunga teratai pun tak. Tapi tak ada. Tu kacang ni, kacang ke tak. Bunga dia tak. Bunga tak apa nampak. Beo ni dia mungkin tergelincang tu. Dia tergelincang. Okey, nampak dah tu. Boleh lah. Lagi dia tarik pula ke belakang tu lagi. Boleh naik. Tengok bumbung pun dia tak bengkok. Cuma cushion ni. Cushion dia bengkok. Dia bengkok macam terbalik dia. Cushion dia bengkok terbalik dia. Tapi dia tak ada bengkok apa pula. Tak tahu lah. Kita tak tengok lagi dekat kan. Tapi dia bumbung tu tak bengkok lah. Dia tak bengkok. Kusin lah dia nampak macam bengkok. Keluar macam sengit macam sepi tu lah. Ha, dia sengit siap. Sengit. Kerusi dia bengkok siap. Dia cakup putui. Dia macam tekanan dia kuat sangat. Dia cakup putui sikit, bahaya ke. Lagi kita tengok waktu macam mana dia nak tarik bagi dia naik atas. Sebab dia tarik ke belakang ataupun daripada lilit rantai tu. Lepas lilit pergi pendek, lepas tu lagi dia tarik. Tu cakuk tadi dah putih, dia tipu ubah cakuk. Ha, yang belah sini pula kan. Ubah cakuk. Ha, dia tu banyak cakuk lah. Wah, pakai tu. Banyak-banyak cakuk.
dia tarik seketul tu eh, oh, senang. Boleh naik oh. Tarik seketul tu. Tarik seketul tu eh, senang. Okay, misi rescue ni rasa berjaya lah. Separuh 50% naik lah ni. Dia semua lagi sikit lah. Dia lagi sikit dia nak naik terbang tu. Patut lagi naik ni. Dia tak lekat dia ni. Dia cuma tergelam. Dia tergelam lepas tu dia terbalik. Eh, dia terbalik dulu baru dia tergelam. Beho ni mungkin dia case kot, case 580G tu no. Tak tahu lah, saya agak-agak lah, tak tahu lah dia punya model berapa kan. Saya agak-agak lah. Dia punya tengok bumbung-bumbung tak bengkok apa lah. Tengok tu bumbung dia tak bengkok apa lah. Dia tarik skater tu naik lah. Mesti boleh naik lah. Harap-harap boleh naik. Memang boleh naik lah. Tarik skater tu pun. Tarik skater dia naik tu pun. Sebab tadi pun dia ada korek tapak tu. Thank you.
macam dia eskalator nak ubah tapak kedudukan dia duduk tu. Dengan eskalator lekat tu. Lekat tu, lekat. Lekat ruji. Eskalator lekat, leho lah lekat. Biar lah tak lekat lah. Boleh naik, boleh naik. Sebab dia tali pun tambah 2-3 kali. Dia empat rantai tu dia tambah besi-besi, dia tarik ketua tu mesti boleh naik lah. Wow, atas putih sikit lah. Atas putih satu orang.
Okey, naik dah. Rescue, selamat. Okay, selamat duduk atas darat lah. Beho ni dia rescue dengan excavator Hitachi Zexis 200.
Okey, baik pun dah selamat naik atas darat dah. Memang diselamatkan dengan excavator. Okey, okay, excavator ni dia besar lah, memang kuat lah untuk tarik baik tu. Tarik tu tarik banyak kali juga tu sampai dia naik. Jangan puas hati lah. Sekali main jalan rescue bantu naik terus. Selamat. Okay, skeleton nak balik aku. Nak balik apa? Nak naik roda. Okey, terbaik menarik kena tarik. Terima kasih menonton bersama dengan Azman Ubi. Kalau anda tengok lagi asyik-asyik menarik yang tergelam, lekat, terjatuh kubang bersama dengan Azman Ubi, nanti kita akan cari lagi asyik-asyik menarik. Terbaik menarik kena tarik. Lagi dia pernah keluar kat mana? Pukulang orang ni dekat. Jadi orang pun main aku ni. Boleh tak?
tadi tu. Buku ni tu. Lau ni pack. Oh, tu. Are you in front of you now? Oh, tu. Kau ingat kepala lori tu. Ha, okey. Selamat ah, selamat ah.
Selamat naik eh. Naik. Okey, BU selamat naik lah. Sekali tak ya, sekali mai, sekali tak ya. Tapi banyak kali lah, banyak kali buat buat apa untuk buat naik dah tahu. Cakap dia tu. Korek mai, korek buat lalu ada buat semua naik. Kalau sekali naik ya. Raja rescue ni dalam masa 2 jam, sejam macam tu siap naik. Tadi dia sekali lah ni, tengok law dia 2 ton ya. Okey, lega dah, selamat lah.